Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan Gemapatas atau Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas secara serentak di 33 provinsi pada Jumat 3 Februari 2023. Salah satunya Kota Parepare yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Kota Parepare, kegiatan Gemapatas atau Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas dipusatkan di Kelurahan Galung Malowang, Kecamatan Pacukiki. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Badan Pertanahan dalam meminimalisir terjadinya sengketa, salah satunya sengketa batas. Satu kegiatan nasional yang dicatat di rekor MUI namanya Gemapatas, Gerakan Pemasangan Patok Tanda Batas. Harapan ini dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Memang secara daring dilaksanakan di Parepare ini di Kelurahan Galung Malowang. Ada 5 provinsi yang memang secara hybrid juga dilaksanakan di provinsi-provinsi berbatasan, yaitu di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan NTT. Kenapa dilaksanakan itu? Karena 5 provinsi ini berada di provinsi terluar. Nah, tentunya dengan adanya patok batas ini, kita berharap bahwa tidak ada lagi negara-negara yang artinya akan memasuki negara Republik Indonesia. Kami berharap bahwa dengan adanya gerakan ini masif, jangan berhenti hari ini saja. Karena kenapa patok tanda batas ini sangat penting? Karena itu tadi, untuk meminimalkan, kalau bisa kita serukan yang terkait dengan sengketa batas dan sengketa pendidikan. Terima Tadi darah bahwa memang dari target 1 juta bidang patok tanda batas hari ini, Sulawesi Selatan itu mendapatkan target 36.000, khusus untuk Kota Parepare kita mendapatkan target 300, dan hari ini teman-teman kami sudah berada di lokasi untuk mengambil titik koordinatnya, dan kami akan membuatkan evidence geotekin yang akan kami kirimkan ke kantor wilayah maksimal jam 4 sore, nanti jam 6 sore akan terkirim ke pusat, dan itu akan tercatat. Insya Allah target kami 1 juta bidang, kami optimis kita akan dapatkan seperti itu. Sementara Wakil Wali Kota Parepare yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi terhadap kegiatan Gemapatas. Pangerang Rahim mengungkapkan, melalui program ini bisa memberikan kepastian hukum bagi para pemilik bidang tanah. Dalam kesempatan itu juga, Pangerang Rahim meminta kepada para camat dan lurah untuk terus serta menyukseskan setiap program kantor pertanahan. Pemerintah Kota Parepare sangat memberikan apresiasi sekaligus bergembira, ya, karena kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang memberikan kepastian, paling tidak kepastian hukum bagi para pemilik, bagi para pengguna tanah yang ada di Kota Parepare. Saya tertarik ini pasang patok anti cekcok dan anti caplok. Ini luar biasa, karena memang secara kenyataan di lapangan ini sangat sering terjadi. Ya, hanya persoalan satu jengkal, kita biasa cekcok, bahkan mungkin bersaudara bisa kena persoalan. Oleh karena itu, maka kegiatan pemasangan patok batas bidang tanah ini tentu sungguh-sungguh sangat menggembirakan pemerintah kota, dan ini pasti sangat membantu pemerintah kota di dalam menangani berbagai masalah, terutama masalah perakar pertanahan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian kita berharap, ya, dengan dukungan dari DPRD, hadir Bapak Ketua DPRD pada hari ini, kekuatan, tentu semua ini bisa insya Allah berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan semua bisa berjalan. Kami harap Pak Lurah membantu pihak pertanahan yang sedang melaksanakan tugas pengukuran sekarang, ya, supaya semua bisa berjalan lancar. Saya kira itu yang perlu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.